bersama membaca firman Tuhan dari Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan ketpaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tula tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pagi hari ini, Tuhan pilih kita ada di tempat ini. Kita percaya ada rencana yang indah Tuhan taruh dalam hidup kita, amin. Kita percaya karena Tuhan, karena anugerah Tuhan kita ada sampai saat ini. Amin Bapak Ibu, kita akan persiapkan setiap hati kita. Kita mau datang menyembah Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Sungguh kami bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kalau kami ada sampai hari ini Tuhan, kami percaya itu semua kebaikan Tuhan. Kalau kami masih kuat sampai hari ini Tuhan, kami percaya itu semua penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kalau pagi hari ini Tuhan, kami datang di hadapan Tuhan. Kami mau naikkan setiap penyembahan kami kepada Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami melihat, kami merasakan hadirat-Mu nyata di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Dari awal pertengahan hingga akhirnya kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Kami mau seperti wanita Tuhan, mengurapi-Mu Tuhan. Kami mau duduk di kaki-Mu Tuhan. Kami mau tetap setia di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mau datang di hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap Tuhan menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Kita boleh nyatakan iman kita kepada Tuhan. Biarlah kita seperti wanita duduk di kaki Tuhan. Biar kita boleh menaikkan setiap syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Wanita mengurapimu,
aku mau mengasihimu, Yesus tetap baik bagiku sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Untuk melayanimu. Benar Tuhan Yesus, kami mau tetap setia di hadapanmu Tuhan. Mari sama-sama katakan. Seperti wanita mengurapi, menangis di bawah kaki. Demikian hidup kami Tuhan. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus engkau baik bagi sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Yes, benar Tuhan Yesus. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupan, kami mau tetap setia Tuhan, setia untuk melayanimu sampai akhir. Yes Tuhan, ini doa kami Tuhan. Kami mau tetap setia di hadapanmu Tuhan, menanti janjimu. Amin Yesus. Sampai kuda duduk di kakimu Tuhan, menangis di bawah kaki. Demikian hidup kami Tuhan. Demikian hidup kami mau mengasihimu Yesus. Yesus tetap baik bagi. Menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir. Yes, benar Tuhan. Kami mau setia di hadapan Tuhan. Untuk melayanimu sampai akhir. Yes, benar Tuhan. Ini iman kami Yesus. Tetap setia. Kami mau setia di hadapanmu Tuhan. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Tetap setia untuk melayanimu. Ini iman kami Tuhan. Kami mau menantikan janjimu dalam hidup kami
kami mau tetap setia Tuhan. Tetap setia untuk melayani-Mu. Sekali lagi katakan sampai kami tetap setia di hadapan-Mu Tuhan, menanti janji sampai kami dapatkan mahkota kehidupan kami Tuhan. Bagian mahkota kami mau tetap setia untuk melayani-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, dalam hadirat-Mu ada kebaikan Tuhan.
dalam hadirat-Mu ada damai sejahtera Tuhan. Sebab dalam hadirat-Mu Tuhan ada pemulihan Tuhan, penyembuhan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan mujizat-Mu terjadi Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebab Engkau berkata Tuhan, hai mari Engkau yang letih lesu datang kepada-Ku. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memberikan kekuatan untuk setiap kami Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami saat ini Tuhan, kami perkatakan Engkau Allah baik dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap proses yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan setiap kami Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau terus bernyanyi hanya bagi-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Karena kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang layak kami puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita boleh bangkit berdiri di hadapan Tuhan, katakan ku nyanyi hosana bagi Raja, bagi Raja Yes, yang kudus di tangga. Kami memuliakan Engkau Tuhan dan ku agungkan Kaulah yang disembah. Katakan ku nyanyi hosana. Yes benar Tuhan, bagi Rajaku yang duduk di tangga. Kami memuliakan Engkau Tuhan, aku muliakan dan ku Raja, Allah di atas segala Allah. Ya Yesus, Engkau Tuhan dan Tuhan kami dan Allah kami. Kami memuji dan menyembah-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Karena begitu besar kasih-Mu kepada kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu, terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu selama seminggu ini Tuhan. Terima kasih
kalau kami ada pada pagi hari ini sampai dengan saat ini Tuhan, karena semua kasih-Mu Tuhan, karena Engkau sungguh mencintai kami. Terima kasih Tuhan untuk ibadah pagi hari ini. Kami yakin dan percaya Engkau hadir di tempat ini Tuhan, menyertai kami Tuhan, memberkati kami semua yang datang di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah setiap yang datang, setiap umat-umat-Mu yang beribadah pada pagi hari ini, Engkau berkati Tuhan. Yang datang dengan segala permasalahannya Tuhan, biarlah Engkau pulihkan Tuhan, sehingga pada mereka pulang Tuhan, membawa kemenangan, damai sejahtera daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk wadah ini Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau berkati juga Tuhan mulai dari jemaat-Mu anak-anak Tuhan, remaja kami sampai dengan dewasa Tuhan. Yang berbeban Engkau pulihkan Tuhan, yang masih terikat dengan hal-hal yang buruk Tuhan, dengan game, dengan pornografi, rokok Tuhan. Biarlah Engkau jamah mereka, Engkau pulihkan mereka Tuhan. Kami rindu Engkau juga Tuhan, mengirim jiwa-jiwa yang baru Tuhan. Hati yang remuk Tuhan, jiwa yang hancur, Engkau kirim ke tempat ini. Petobat-petobat baru Tuhan, Engkau bawa ke tempat ini untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk wadah FLC ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau punya rencana besar untuk Batam Tuhan. Di mana Engkau tempatkan FLC ada di Batam Tuhan. Engkau akan pakai FLC Batam untuk menjangkau jiwa-jiwa di Batam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk Bapak Gembala sidang kami, Bapak Thomas Chandra. Berkati beliau Tuhan, Engkau pakai beliau lebih lagi Tuhan. Kemanapun beliau melangkah, kemanapun beliau pelayanan Tuhan, biarlah tanda-tanda heran dan mujizat Engkau berikan kepada beliau Tuhan. Engkau pakai beliau untuk menjangkau jiwa-jiwa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah wahyuan yang baru, hikmat yang selalu baru Tuhan, Engkau tambah-tambahkan kepada beliau Tuhan. Berkati juga kesehatannya Tuhan, berkati keluarganya Tuhan. Terima kasih juga Tuhan untuk setiap gembala cabang dan setiap penggembalaan yang ada di FLC Tuhan. Berkati mereka semua Tuhan. Berkati juga setiap cabang yang ada di Pontianak, yang ada di Palangkaraya, Tangerang dan Singapura Tuhan. Berkati ibadah-ibadah FLC Tuhan, mulai dari pagi hari ini maupun nanti sore Tuhan. Biarlah jiwa-jiwa Engkau kirimkan di tempat di mana kami beribadah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk Bapak Denny yang Engkau kirim di tempat ini untuk memberikan, menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu yang beliau sampaikan Tuhan, biarlah pikiran dan hati Engkau Tuhan yang akan disampaikan, sehingga setiap kami yang mendengar dipulihkan, dijamah, dan kami bisa mengerti apa yang Engkau kehendaki Tuhan. Berkati juga ibu dan putranya Tuhan, pakai keluarga ini lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mengucap syukur untuk bangsa kami Tuhan. Kalau bulan-bulan ini Tuhan, bulan Agustus adalah tahun bulan kemerdekaan Tuhan, di mana tahun ini telah 78 tahun kami merdeka Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kemerdekaan ini. Terima kasih untuk kedamaian bangsa ini. Terima kasih untuk keamanan bangsa ini Tuhan. Kami yakin dan percaya bangsa Indonesia adalah biji mata-Mu Tuhan. Engkau akan memberkati bangsa ini lebih lagi Tuhan. Engkau akan pulihkan bangsa ini Tuhan. Karena bangsa ini adalah bangsa pilihan-Mu Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, berkati penduduknya mulai dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, berkati hasil buminya, berkati hasil lautnya, berkati bangsa ini Tuhan, sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang sejahtera. Di mana bangsa ini jika sejahtera Tuhan, tidak ada kejahatan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau tahun depan adalah tahun pemilu Tuhan, tahun politik. Kami ya percaya Tuhan, Engkau akan mengawal Tuhan proses pemilihan nanti Tuhan. Siapapun yang akan terpilih Tuhan, baik yang ada di parlemen, baik ada di pemerintahan Tuhan, kepala negara, kepala daerah Tuhan. Itu adalah pilihan Engkau Tuhan. Di saat mereka berkampanye Tuhan, biarlah semua itu Tuhan adalah program-program yang baik untuk bangsa ini. Segala hal yang buruk yang akan disampaikan, hal hoak untuk kepentingan sendiri Tuhan, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Segala roh-roh dan juga kelompok-kelompok Tuhan yang akan mengacaubalokan Tuhan, kami ikat, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan atas segala berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa. Haleluya, amin. Berikan kita kuasa dari Tuhan, amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mau datang menyembah, memuji Tuhan. Engkaulah yang memberikan kemenangan bagi setiap kami. Amin. Haleluya Yesus. Yes.
kasih Tuhan, biar kita terus berseru kasih dalam Tuhan. Surga. Engkau Allah yang bertata Tuhan, bertata dalam kemuliaan. Yes, Tuhan. Dialah Tuhan Allah kita. Namanya berkuasa, namanya berkuasa. Bebas Tuhannya, bebas Tuhannya. Yes, Tuhan. Betapa hebat, betapa kuat. Betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Yes, benar Tuhan. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Tuhan Allah kita. Yes, benar Tuhan. Engkau Allah yang begitu hebat dalam hidup kami. Siapkan setiap hati kita. Kita berdoa di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau Allah yang begitu hebat dalam hidup kami. Engkau Allah yang begitu dahsyat dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Raja di atas segala raja dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kalau kami sudah menyembah Tuhan, kalau kami sudah menaikkan setiap pujian kami Tuhan, biar hanya Engkau yang disenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kalau sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya di setiap musim hidup kami Tuhan, kami selalu melihat kasih setia Tuhan. Kami mau melewati setiap badai dalam hidup kami Tuhan.
tangan-Mu yang selalu menjaga setiap kami, Tuhan. Apapun keadaan kami, Tuhan, kami tahu Engkau beserta dengan kami, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kau tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Biar apa yang disampaikan hamba-Mu hari ini, Tuhan, itu semua adalah isi hati Tuhan. Biar lewat firman ini, Tuhan, kami boleh dimenangkan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Biar kami boleh mendengarkan firman ini, melakukan firman ini dalam hidup kami, Tuhan. Kami tahu Tuhan, firman-Mu pelita dan bagi kaki kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau Allah yang selalu bersama dengan kami, Tuhan Yesus. Tanganmu menjaga hidup.
Jadi keinginan-Mu atas setiap hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mau bersepakat, kami mau sungguh-sungguh di dalam Engkau. Karena kami tahu ya Tuhan, firman-Mu, firman yang memerdekakan setiap kami ya Tuhan. Mungkin saat ini ada yang mengalami sakit, penyakit, tapi kami percaya melalui firman yang akan kami dengar sebentar, kami beroleh kesembuhan ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, mungkin bagi ada anak-anak-Mu di tempat ini yang mengalami kelemahan. Tuhan, sepulang dari tempat ini kami beroleh kemenangan, kekuatan, bahkan kami beroleh sukacita daripada-Mu ya Bapa. Kami tahu ya Tuhan, mata-Mu tertuju kepada setiap orang-orang benar ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, telinga-Mu juga Tuhan mendengar setiap teriakan anak-anak-Mu yang meminta tolong ya Tuhan saat ini ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, kalau sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan berbicara buat setiap kami, urapi setiap kami, mampukan hamba-Mu ini yang tidak ada apa-apanya menyampaikan semua hanya karena suara Roh Kudus-Mu yang terdengar buat setiap kami ya Tuhan. Jangan ada pada kami menjadi bebal, tetapi kami mengerti ya Tuhan apa yang Tuhan mau ya Tuhan. Kami akan menyambut firman-Mu, berbicaralah buat setiap kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Luar biasa, karena Tuhan kita Yesus luar biasa. Tema khotbah bulan Agustus masih berbicara berakar, bertumbuh dan berbuah. Karena itu firman yang akan kita belajar sama-sama saat pagi hari ini, biarlah kita hidupi dan kita boleh meneladani sebenarnya tokoh-tokoh yang pernah ada di dalam kehidupan kita. Pada saat ini pun kita harus menjadi pelaku firman. Nah, sekarang pertanyaannya, apa tujuan hidup kekristenan kita? Tujuan hidup kekristenan kita yang saya catat di sini adalah, kesimpulannya adalah kita harus menjadi serupa dengan gambaran Kristus. Bagaimana kita bisa menjadi serupa dengan gambaran Kristus kalau hidup kita
tidak mengalami pertumbuhan, bahkan tidak berbuah. Bahkan bagaimana kalau untuk bisa bertumbuh dan berbuah kalau akarnya tidak kuat? Karena itu kita akan belajar saat pagi hari ini bagaimana kita memiliki akar yang kuat sehingga pertumbuhan rohani kita baik, bagus, menghasilkan buah yang berbuah-buah. Be fruitful, fruitful gitu ya bahasanya ya. Jadi berdampak bagi banyak orang di sekeliling kita, menjadi sumber air, mata air bagi sekeliling kita. Nah kita buka Roma 8 ayat 29. Roma 8 ayat 29 dikatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Nah, hak istimewa terbesar yang kita dapati dari Tuhan yaitu ketika kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Kita berbeda dengan ciptaan-ciptaan Tuhan lainnya, ciptaan-ciptaan Allah lainnya. Mungkin sama-sama makhluk hidup, tetapi kita memiliki satu hak istimewa yang lebih karena Tuhan memberikan kita, menciptakan kita jauh lebih berharga, lebih mulia. Kita diberikan yang namanya akal budi, akal pekerti buat setiap kita. Berbeda dengan makhluk hidup lainnya, seperti Tuhan juga menciptakan banyak makhluk hidup lainnya, tapi berbeda dengan kita manusia. Nah, sasaran utama Tuhan bagi kehidupan kita bukanlah itu, bukanlah berbicara tentang kenyamanan. Yang saya catat di sini, Tuhan mau hidup kita tuh kita mengalami perkembangan karakter, karakter-karakter yang menjadi serupa dengan Kristus. Nah, karakter-karakter yang menjadi serupa dengan Kristus, nah itu yang harus kita benar-benar pegang teguh dan harus kita hidupi firman Tuhan supaya kita mendapatkan atau goalnya itu tercapai menjadi serupa dengan gambaran Allah, gambaran Kristus. Nah, firman Tuhan memberikan kebenaran untuk kita bertumbuh. Firman Tuhan yang kita baca setiap hari di dalam buku yang menjadi buku kehidupan adalah berisikan tentang tuntunan-tuntunan buat setiap kita. Agar kita beroleh jalan-jalan yang benar, karena kita tahu firman itu adalah hidup. Kalau kita menghidupi, maka hidup kita pun akan menuju pada kebenaran itu sendiri. Siapa kebenaran itu sendiri? Ya firman Tuhan. Firman itu adalah Allah sendiri. Itulah yang menjadi sumber kehidupan buat setiap kita. Lalu umat Tuhan memberikan juga dukungan untuk kita bertumbuh. Artinya di sekeliling kita, setiap kita, persekutuan kita, kita harus memiliki persekutuan yang benar-benar kita bisa bertumbuh. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang ada di dalam lingkungan atau di dalam komunitas yang tidak bertumbuh, tidak baik gitu kan. Nah, dan keadaan-keadaan juga akan memberikan lingkungan untuk kita bertumbuh. Banyak kita bisa ciptakan keadaan-keadaan untuk pertumbuhan rohani kita benar-benar mengalami pertumbuhan, supaya jangan sampai pertumbuhan rohani kita semakin menurun. Karenanya keadaan lingkungan itu mempengaruhi. Nah, karena itu Bapak Ibu, saat pagi hari ini saya mencatat di sini untuk kita bisa mencapai sesuatunya, yaitu berbuah-buah, kita memiliki pertumbuhan baik dan kita mempunyai akar yang kuat. Saya mencatat di sini, pertama kita harus perlu yang namanya sepakat. Kita harus sepakat dulu. Pertama, saya mencatat sepakat dengan diri sendiri. Kedua, kita sepakat dengan Tuhan. Dan ketiga, kita sepakat dengan orang lain. Nah, sepakat itu kan berbeda dengan yang namanya cocok atau serasi. Karena kalau bicara sepakat, itu ada hubungan semacam perjanjian. Harus ada ikatan, kita sepakat begitu kan. Jadi umpamanya kalau contoh kita sepakat dengan diri sendiri. Kita harus sepakat dengan diri sendiri, kenapa? Misalkan contoh hal yang terkecil dan banyak kali kita alami yang tidak mudah. Contoh bangun pagi. Bangun pagi, kita sepakat nih, kita dengar. Bangun pagi kita harus lakukan untuk melakukan saat teduh. Seperti itu. Oke, kita sepakat gak nih dengan diri kita? Terkadang pada saat udah waktunya, kita tuh kadang masih ngantuk. Nah, kita tuh udah gak sepakat dengan diri kita sebenarnya. Sesungguhnya kita harus sepakat dengan diri kita sendiri. Apa yang kita inginkan dalam
dalam kesepakatan itu harus sama gitu loh. Ada ikatan gitu kan. Kalau tidak itu tidak akan terjadi. Nah itulah kadang kita sendiri dengan diri kita manusia kadang juga belum tentu sepakat dengan diri kita sendiri. Kadang terjadi sesuatu yang bertolak belakang. Kita mau lakukan ini tapi ya seperti tadi contohnya bangun pagi lah. Ya saya alamin juga sih sebenarnya gitu kan. Makanya firman ini berbicara untuk saya juga gitu kan. Saya berusaha untuk kita komitmen di dalam Tuhan seperti itu kan. Bangun pagi kita udah komitmen nih. Oke, saya akan bangun pagi. Saya akan ikut saat teduh atau morning blessing gitu kan. Tapi ya namanya daging kalau sudah di tempat tidur kadang tuh wah masih ngantuk sebentar lagi alarm berbunyi tapi kita lewatin gitu kan. Nah, itu kita tidak sepakat dengan diri kita sendiri. Nah, itu jangan. Nah, makanya kita harus sepakat dengan diri sendiri. Kedua, kita berbicara sepakat dengan Tuhan. Nah, ini dia nih. Kalau kita berbicara sepakat dengan Tuhan, kita sepakat artinya gini. Tuhan menyediakan segala sesuatunya secara arti gini, Tuhan telah menyediakan segala sesuatunya itu lengkap semuanya ada begitu kan. Jadi itu adalah absolut, menurut saya itu adalah mutlak. Kita harus sepakat Tuhan telah menyediakan semuanya. Makanya kita harus sepakat dengan Tuhan. Kita lihat di 1 Korintus 2 ayat 9. 1 Korintus 2 ayat 9 dikatakan. Tetapi ada seperti tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi dia. Nah kita tahu kan, apa yang kita enggak pernah pikirkan, apa yang kita enggak pernah dengar, ternyata Tuhan sediakan. Makanya kita harus sepakat dulu, sebenarnya Allah telah menyediakan segala sesuatunya gitu kan. Nah inilah yang harus kita pegang gitu kan. Nah, janji yang disediakan Tuhan itu harus kita dapat, harus kita raih, harus kita ambil. Nah melalui iman percaya kitalah kita harus mengambilnya gitu kan. Jangan sampai kita tuh percaya, oh iya kita percaya Tuhan itu menyediakan segala sesuatunya. Tapi kita tidak sepakat dengan Tuhan. Sebenarnya kan kita harus sepakat dengan Allah yang telah menyediakan segala sesuatunya. Makanya kita harus lakukan dengan cara menghidupkan iman percaya kita. Beda dengan kita mencoba-coba gitu kan. Iman itu harus dipraktekkan. Karenanya jangan iman itu cuma sebatas dicoba. Tetapi iman itu harus dilakukan, dipraktekkan. Nah kita tahu janji-janji Tuhan itu besar, banyak sekali gitu kan. Di dalam firman Tuhan berapa banyak itu janji-janji yang Tuhan sediakan ya kan. Yang harus kita dapati, yang harus kita ambil. Yang melalui iman percaya kita kepadanya gitu kan. Iman yang bertumbuh itu benar-benar mempraktekkan perjalanan iman setiap kita gitu kan. Nah janji-janji Tuhan itu banyak ya kan. Dikatakan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Nah, itu janji firman Tuhan dia katakan. Oleh bilur-bilurnya kita sembuh, itu janji Tuhan. Itu ada di dalam kitab. Terus kita bukan menjadi ekor, tapi kita menjadi kepala. Berarti Tuhan sudah menjanjikan. Kita menjadi kepala loh, bukan menjadi ekor. Itu janji Tuhan. Banyak lagi di Mazmur 23, itu semua isi janji Tuhan. Ya kan, Tuhan adalah gembalaku, dia akan membimbing kita, hidup kita, membawa kita ke padang rumput hijau. Air yang tenang, itu janji Tuhan semua. Karenanya janji Tuhan itu ribuan di dalam Alkitab. Ya kan? Nah tinggal kita bagaimana untuk dapat mengambilnya. Ya melalui mempraktekan iman kita untuk bisa mendapatkan janji-janji Tuhan yang Tuhan sudah sediakan. Karena kita harus sepakat juga dengan Tuhan. Kalau tidak ada kesepakatan tidak akan bisa. Jadi kita sepakat pertama dengan diri sendiri. Lalu kedua sepakat dengan Tuhan. Kalau kita sepakat dengan Tuhan ya kita harus mempraktekan. Iman kita harus bekerja. Iman kita harus bertumbuh supaya kita dapat mengambil, meraih janji-janji yang Tuhan sudah sediakan. Karena itulah kunci untuk nanti kita bisa masuk ke dalam satu pertumbuhan rohani sehingga berbuah-buah dan kita memiliki akar yang kuat. Yosua 21 ayat 45 dikatakan,
dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Janji Tuhan semuanya terpenuhi. Bagaimana tinggal kita mengambilnya, bagaimana kita bisa menerimanya, ya hanya melalui kesungguhan kita di dalam kita mempraktekkan iman percaya kita. Enggak mudah memang. Banyak kali kita mengalami sesuatu hal yang membuat kita tuh mengalami apa? Kelemahan. Ya tapi sekali lagi kita harus sepakat dulu, ya janji Tuhan sudah disediakan. Berarti kita harus sepakat nih. Poinnya kan kita sepakat. Kita tidak terpengaruh dengan situasi dan kondisi apapun. Kalau kita sudah sepakat, ya kita adakan satu perjanjian. Percaya dengan Tuhan. Tuhan, aku percaya. Aku akan menerima janjimu. Aku akan pegang itu semua yang Tuhan telah janjikan. Aku akan meraih semuanya. Jadi kita harus sepakat juga dengan Tuhan. Lalu yang ketiga, harus kita sepakat dengan orang lain. Nah, bagaimana kita untuk bisa sepakat dengan orang lain? Harus ada semacam hubungan yang sungguh-sungguh kita saling mengerti. Satu contoh, saya mengalami baru-baru ini. Kami ada orang tiga ya, saya dan dua kawan. Kita melakukan, katakanlah kerjasama gitu kan. Kita melakukan kerjasama dalam satu usaha. Nah, dari kedua orang yang di luar saya, mereka berdua itu tidak ada kesepakatan dalam artian mereka mulai ada semacam berprasangka buruk. Padahal kita semua di dalam Tuhan, jujur ngomong kita sama-sama pelayan Tuhan begitu kan. Tetapi karena dari kedua orang ini ada saling curiga, jadi mereka tuh berasumsi gitu kan. Mereka berasumsi, ya kan, wah si Anu kok begini ya, dia sepertinya wah ini gak bisa nih dijadikan satu bagian dari kita. Ya, yang satu merasa wah ini gak iya, saling tidak mengenakan, bahkan saling menceritakan. Nah saya posisi di tengah-tengah, saya pusing begitu kan. Lah ini bagaimana kita menjalani sesuatu kerjasama kalau di antara kita aja tidak ada kesepakatan. Gak bisa gitu kan, sama halnya dengan pelayanan gitu kan. Kita pelayanan dimanapun kita ditempatkan, baik itu di Batam, baik itu di Tangerang, baik itu di Pontianak, kita harus adakan kesepakatan gitu kan. Untuk melayani Tuhan kita harus sepakat, harus ada sepakat. Goalnya apa? Tujuannya apa kita melayani Tuhan? Ya kita mau kan nama Tuhan dimuliakan dengan cara apa? Dengan cara ya kita melakukan sebagaimana kita layaknya memperlakukan raja di atas segala raja, ya kita perlakukan. Nah di antara kitanya harus ada kesatuan hati. Jangan ada saling apa itu namanya asumsi-asumsi gitu kan. Nah ini kejadian saya. Sekarang saya bingung gitu kan. Saya lanjutin atau tidak nih usaha yang rencananya saya rencana mau kembangkan ke depan begitu kan. Kalau lihat dari kami bertiga, yang dua itu bersih tegang. Bahkan yang satunya itu kasarnya istilahnya udah ancam-ancaman. Ancamnya dalam arti bukan ancaman kekerasan, bukan. Ya kalau seperti ini, udahlah saya mundur saja dah seperti itu. Lah bagaimana kita bisa memulai dari tiga orang, satu udah mau menyatakan mundur. Padahal firman Tuhan katakan, di dalam setiap komunitas yang saya alami, yang namanya besi menajamkan besi, manusia dengan sesama itu pasti terjadi. Dan itu Tuhan izinkan untuk kita beroleh sesuatu apa ya istilahnya ya, pendewasaan. Kalau menurut saya itu satu pendewasaan. Jadi maka dari itu biarkan hal itu terjadi, tapi kita tetap di dalam kontrol gitu kan. Di dalam kontrolnya Tuhan. Apapun lah yang kita lakukan kita harus sepakat dulu gitu kan. Jangan sampai ada ketidakcocokan seperti itu kan. Nah itu yang terjadi di dalam pekerjaan saya. Nah, saya kepengen gitu kan setiap kita pun mengalami juga hal-hal yang serupa dalam artian kita sepakat apapun yang kita kerjakan, entahkah itu pelayanan, entahkah itu di pekerjaan sekuler gitu kan, harus ada kesepakatan. Kalau tidak ada kesepakatan tidak akan bisa terjadi, tidak akan bisa berjalan dengan maksimal gitu kan. Kita buka Matius 18 ayat 19 saudara. Matius 18 ayat 19 dikatakan, dan lagi aku berkata kepadamu,
Jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Baca firman ini. Bagaimana kalau misalkan kita tidak sepakat? Tuhan enggak berkenan berarti setiap apa yang kita minta. Karena itu kita lakukan dulu sepakat, ya kan? Ya memang konteksnya kita sepakat dalam artian kita minta kepada Tuhan. Tapi kan sama, setiap pelayanan pun kita juga harus ada kesepakatan dulu. Jangan ada saling perselisihan di antara kita. Kalau memang Tuhan kalau memang kita sudah lakukan, Tuhan pasti berkenan atas setiap apa yang kita lakukan, gitu kan? Jadi percaya Bapa kita yang di surga akan memberikan apa yang kita minta, ya kan? Jadi kita harap, jadi kita harus bisa bertumbuh dan kita harus mengalami pertumbuhan yang baik di dalam kerohanian kita supaya akar kita menjadi kuat. Dan kalau menjadi kuat akar kita, kita tidak akan goyah, kita tidak akan terpengaruh dengan kondisi atau situasi apapun, seperti itu kan. Nah itu berbicara sepakat, jadi untuk bisa kita mengalami pertumbuhan yang baik, berbuah yang baik dan memiliki akar yang kuat, tadi kita bicara sepakat. Lalu yang kedua, saya mau berbicara mengenai menjadi orang-orang yang benar, menjadi orang-orang benarnya Tuhan, ya kan. Untuk kita bisa menjadi orang-orang yang benar, ya kita harus benar-benar berjalan sesuai dengan koridornya ya Tuhan. Mazmur 34 ayat 15 berkata, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka yang minta tolong. Tuhan mendengar dari tempat yang maha tinggi, dia tahu kok sebenarnya kan. Telinga Tuhan tidak terlalu jauh pendengarannya walaupun jarak kita dari bumi ke surga. Enggak tahu itu jutaan kilometer, tapi telinga Tuhan mendengar. Mata Tuhan tertuju. Saya percaya saat kita melakukannya berdasarkan kehendak dan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, dia akan menjawab seketika apa yang kita butuhkan. Nah, Mazmur 92 ayat 12 sampai 15. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu semua. Mazmur 92 ayat 12 sampai 15. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma dan bertumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan daripadanya. Nah, Mazmur Daud. Dia berkata kan, orang benar bertunas seperti pohon korma yang tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mengapa Tuhan memperumpamakannya ini dengan pohon korma? Kita tahu ya Bapak Ibu ya, pohon korma itu satu pohon tanaman yang enggak mudah hidupnya. Dalam artian enggak bisa sembarang tempat dia bisa tumbuh. Dia tumbuh ditaruh di padang gurun yang sumber airnya itu jarang. Tetapi kenapa dia bisa tumbuh? Karena pohon korma itu pohon pilihan yang Tuhan taruh gitu kan. Yang Tuhan percayakan untuk menjadi semacam contoh. Kenapa kita harus mencontoh seperti pohon korma? Ya Bapak Ibu, saya rasa kita semua sudah tahu bagaimana proses pertumbuhan dari pohon korma itu sendiri. Ya kan? Pohon korma ditanam di padang gurun yang sulit air. Dia terus bertumbuh sampai ke bawah. Sampai terus, bahkan di dalam, di dasarnya ditumpukin batu supaya dia terus sampai ke bawah, sampai dia mencari sumber air di bawahnya. Nah kalau dia sudah mencapai kedalaman yang katakanlah 3 meter di dalaman tertentu, sampai dia mendapatkan air, sumber air, nah itulah dia akan menjadi tumbuh ke atas. Dia menjadi kuat dengan sumber air yang dia dapati, sehingga dia bisa mengangkat batu-batu yang ada di permukaan, sehingga pohon itu tumbuh ke atas, bertumbuh subur. Nah demikian pula dengan hidup setiap kita. Terkadang kan kita kepinginnya hidup selalu di atas, tidak pernah mau mengalami yang namanya proses. Kalau bicara pohon korma, itu kan bicara proses. Saya percaya, setiap kita untuk dapat melihat kemuliaan Tuhan, kita harus mengalami proses.
Tidak mungkin akan ada kemuliaan Tuhan, tidak mungkin ada mujizat Tuhan kalau tidak mengalami sesuatu proses. Saya percaya proses itu sangat dibutuhkan oleh setiap kita. Tapi satu hal yang Bapak Ibu harus tahu, Tuhan memberikan proses kepada kita tidak akan melewati batas kemampuan kita. Tetapi saya percaya poinnya saat kita menjalani proses, kita bisa berterima kasih. Itulah yang membuat kita nanti dapat bertumbuh kuat. Rohani kita kuat. Bagaikan kalau bicara emas, emas itu mengalami pemurnian dengan proses pembakaran yang begitu tidak enak, tidak mudah begitu kan. Dibakar, dibakar, dibakar sampai dia begitu mendapatkan hasil yang murni. Katakanlah emas 18. Dibakar supaya menjadi 22 sampai ke 24. Nah itu kan bicara proses gitu kan. Nah begitu pula dengan hidup setiap kita. Kalau hidup kita mengalami proses, saya percaya, saya yakin di kemudian hari kemuliaan Tuhan itu harus akan nampak. Banyak cerita yang kita dapat dari sahabat-sahabat kita, orang-orang di sekeliling kita. Kalau mereka kesaksian bagaimana hidupnya sekarang mengalami Tuhan. Kita melihat sekarang mungkin wah enak ya. Tetapi dia cerita, kamu tidak tahu proses saya bagaimana menderitanya. Begitu kan, bagaimana saya diproses Tuhan sampai istilahnya habis-habisan. Mungkin mau nangis pun sudah tidak bisa. Ya jujur ngomong, saya pun masih dalam proses Tuhan saat ini. Tapi saya bersyukur, saya cuma bilang, Tuhan aku melewati proses ini, aku terima. Tapi Tuhan tolong Roh Kudus berikan kekuatan supaya pada saatnya aku boleh mengalami kemuliaan-Mu. Itu proses demi proses tidak memang tidak sangat enak gitu kan. Menyakitkan, berat sekali gitu kan proses ya kan. Ya setiap kita mungkin mengalami proses yang berbeda-beda. Mungkin ada yang dalam hal ekonomi, mungkin ada hal masalah keluarga, mungkin juga ada hal yang sakit penyakit. Tapi saya percaya kalau proses ini kita lalui, kita ikuti. Semakin kita ikuti, kita nikmati proses di dalam Tuhan, saya percaya kemuliaan Tuhan akan nyata. Karenanya, biarkan proses hidup setiap kita ada. Tidak akan pernah mungkin ya. Dulu saya pernah, ini kesaksian saya, cerita zaman, cerita-cerita dulu, sombonglah saya katakan begini. Saya melihat rekan-rekan, gitu kan, rekan-rekan pelayanan, oh dia sampai seperti, kok kayaknya gak enak banget gitu kan. Menderita dalam hati, oh dia suka kesaksian begitu kan. Dia menderita dalam hal misalkan sakit penyakit, dalam hal ekonomi. Kan waktu itu kan saya juga sudah menjadi, sebelum saya di FLC kan menjadi ketua KUL. Istilah KUL kalau di kami itu dulu di sini komsel. Ya, kami dulu dari gereja GBI bahasanya kan KUL. Saya melihat begitu kan. Berapa banyak orang kesaksian-kesaksian ngalami. Tapi memang saya tidak terucap di mulut. Kok lu sampai seperti itu? Kok lu sampai mengalami itu? Gitu kan. Bahkan seolah-olah tuh, seolah-olah gitu kan. Kayak semacam menghakimi. Wah jangan-jangan lu punya dosa. Saya tuh dulu jujur ya. Itu yang menjadi kesombongan saya. Tapi itu pun saya gak terucap. Tapi di hati. Tapi saya tahu di hati pun itu udah menjadi kesombongan. Tiba waktunya Tuhan izinkan saya mengalami proses. Saya mengalami proses Tuhan, benar ternyata saudara, gak enak begitu kan. Sampai di satu titik saya pernah bilang sama Tuhan, Tuhan apakah engkau masih ada di dalam hidupku? Saking sudah tidak kuat saya kan, dari situ saya merasa, wah ini ternyata proses itu memang tidak enak. Tapi karena kita dikuatkan oleh firman, Tuhan bilang, aku memprosesmu supaya engkau mengalami kemuliaanku. Engkau akan menikmati setiap proses demi proses. Jalani saja. Nah, dengan kekuatan itulah saya lewati. Walaupun sampai saat ini proses masih berlangsung. Tapi saya percaya satu saat nanti saya akan beroleh kemenangan. Maka dari itu Bapak Ibu izinkan biarlah proses itu Bapak Ibu alami. Tapi janganlah menjadi proses yang Tuhan berikan menjadi kita lemah, jangan menjadikan kita mundur, jangan menjadikan kita apalagi keluar dari pelayanan. Jangan-jangan Bapak Ibu, karena biar bagaimanapun hanya proseslah yang bisa mendewasakan setiap orang, hanya proseslah yang bisa membuat kita menikmati kemuliaan Tuhan, mengalami Tuhan.
apapun kondisi kita gitu kan. Saya percaya bersama Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Bersama Tuhan segala sesuatunya mungkin gitu kan. Asal kita mau menikmati prosesnya Tuhan. Jangan seperti bangsa Israel bersungut-sungut ya kan. Saya kadang takut gitu kan. Kalau saya misalkan terucap lagi Tuhan sebenarnya masih ada gak sih? Gitu kan, saya takut gitu kan, takutnya apa? Kalau saya bersungguh-sungguh dalam hati, walaupun itu hanya dalam hati, saya cuma takut apa? Wah Tuhan marah, ntar proses saya lebih panjang gitu kan, yang harusnya mungkin cuma 4 minggu selesai, ntar jadi 40 tahun lagi, umur saya 40 tahun udah gak ada gitu kan, karena itu tolong Bapak Ibu, ayo kita nikmati proses, jalani proses bersama Tuhan, enak. Ada firman Tuhan yang katakan, kuk yang kuberikan kepadamu tidak berat gitu kan. Ada ayat di dalam firman seperti itu kan. Artinya apa? Artinya Tuhan memberikan kuk kepada kita, tetapi Tuhan juga yang yang menolongnya gitu kan. Kan kalau bicara kuk itu kan apa gambarannya seperti sapi gitu ya. Sapi dikasih kuk gitu ya. Apa bahasa di sininya tuh kayak semacam apa sih itu kayu gitu kan. Kuk dibebankan kepada sapi, tetapi kuk itu tidak berat. Nah itu kan yang firman Tuhan katakan, Tuhan bilang gitu kan, kuk yang kuberikan tidak berat gitu kan. Jadi ya biarlah, kalau memang Tuhan kasih kita proses, kita jalani proses itu. Nah kita bicara Yusuf, nah ini kita lihat tokoh Alkitab, Yusuf. Bagaimana Yusuf pada akhir daripada hidupnya. Yusuf seorang yang tidak mengalami enak. Enggak, hari-harinya enggak enak gitu kan di sejak masa kecilnya sampai masa sejak masa remaja lah kita anggap gitu kan. Yusuf orang yang sangat teraniaya bahkan oleh keluarga, oleh kakak-kakaknya sendiri. Dia dibuang ke sumur, lalu dia dijual, lalu dia dimasukin ke penjara, dia difitnah. Enggak ada enaknya loh Yusuf loh. Saya merenungin enggak enak banget gitu loh jadi Yusuf gitu kan. Tapi kenapa kok Yusuf di endingnya itu bisa menjadi orang yang luar biasa, menjadi orang nomor dua gitu kan di Mesir kan, menjadi apa itu, perdana menteri lah istilahnya gitu ya. Dia tidak pernah loh ternyata ada di Alkitab mencatat Yusuf bersungut-sungut pada saat dia dimasukin di goa, di sumur. Terus Yusuf marah-marah, memaki-maki kok kakak-kakaknya. Enggak ada, Alkitab tidak mencatat gitu kan. Saya yakin Yusuf itu melewati semua proses itu karena dia tetap berfokus kepada Tuhannya gitu kan, dengan Allahnya gitu kan. Sampai satu waktu dia juga difitnah begitu kan, di tempatnya Potifar yang dikatakan dia katanya melakukan amoral seperti itu. Tapi tetap dia tuh dasarnya dia benar, sampai-sampai di dalam penjara Tuhan masih bisa kasih dia pewahyuan gitu kan. Mimpi raja dia bisa artikan. Nah itu hebatnya gitu kan kalau orang intim dengan Tuhan seperti itu kan. Nah saya kadang, Tuhan bisakah aku menjadi seorang Yusuf? Saya kepingin gitu kan. Memang tidak mudah, tapi itu tekad. Itu tekad, makanya kita harus sepakat. Kembali lagi yang di awal, kita harus sepakat kepada diri kita dan kepada Tuhan gitu kan. Itulah cerita Yusuf yang menginspirasi dalam setiap kehidupan kita. Pada akhirnya gitu kan Yusuf menjadi orang yang hebat gitu kan. Dia bisa membebaskan apa itu namanya para rakyatnya gitu kan dari kebebasan. Tuhan kasih dia kehebatan untuk memanajemenkan negeri itu pada musim kelaparan, pada musim kekeringan. Tuhan kasih dia kemampuan untuk mengadakan satu manajemen yang luar biasa. Nah itu kan di situ kan hebatnya gitu kan kalau kita dekat dengan Tuhan. Nah sama kembali lagi dengan kita. Biarkan proses itu ada di dalam setiap kehidupan kita. Karena tanpa proses kita tidak akan bisa mendapatkan kemuliaan Tuhan. Tanpa proses kita akan kerdil. Kita apa istilah kalau kayak tanaman, kayak di bonsai begitu kan, tidak akan kita mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Jadi biarkan proses itu ada di dalam setiap kehidupan kita. Nah, jadi untuk kita bisa mendapatkan buah-buah yang manis, buah-buah yang baik, untuk kita bisa bertumbuh, kita harus memiliki akar yang kuat. Karena bicara akar,
Berakar itu kan berbicara hal yang melekat, mendalam, atau berpegang teguh pada suatu keadaan, ya kan? Tetap kita berakar, kita tetap berpegang teguh. Apapun kondisinya, Tuhan, aku mau, Tuhan, aku mau mengalami proses-Mu, Tuhan. Nah, bicara bertumbuh. Bertumbuh itu ditandai dengan adanya satu perubahan. Yang tadinya hidup kita tidak baik, kita mau berubah. Agar ada pertumbuhan di dalam setiap kehidupan kita. Untuk kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Apa yang kita ubah? Yaitu sikap, kebiasaan. Itu harus kita rubah. Agar pertumbuhan kita menjadi lebih baik. Lalu berbicara berbuah. Itu bicara hasil, Bapak Ibu. Biarkan buah yang manis itu boleh dirasakan oleh banyak orang di sekeliling kita. Dan biarkan kita berbuah dan menjadi cerminan Kristus. Jadi kesimpulannya, Bapak Ibu, kalau kita bicara berakar, biarlah kita berakar di dalam firman Tuhan. Kita kuat di dalam Tuhan. Kita bertumbuh, bertumbuhlah di dalam persekutuan, persekutuan yang benar di dalam Tuhan. Dan kita berbuah, berbuahlah di dalam karakter, karakter Kristus. Karena kita tahu, kasih Tuhan itu tidak bersyarat. Jadi untuk mendapatkannya itu, syaratnya kita harus menjadi orang-orang benar. Nah, seperti tadi di Mazmur 92 ayat 12-15, itulah pohon korma menjadi ilustrasi buat setiap kita. Karena kalau kita sudah bisa melewati tahap-tahap itu, saya yakin, saya percaya, dan ini juga untuk menguatkan saya. Supaya kita semua, saya dan Bapak Ibu semua, boleh memperoleh kemuliaan Tuhan. Ya, karena tidak semua orang Kristen itu bisa ujuk-ujuk bisa masuk surga. Enggak mungkin, semua harus melalui proses. Harus melewati padang gurun, harus mengalami aniaya, dan harus mengalami tekanan demi tekanan. Tetapi semua itu izinkanlah terjadi untuk setiap kehidupan kita. Dan biarlah semua Bapak Ibu semua dalam kesempatan ini, kita semua mau menjadi cerminan Kristus di dalam setiap kehidupan kita, agar setiap orang yang ada sekeliling kita, juga mendapatkan dampak dari setiap kita gitu kan. Jangan ada orang di sekeliling kita, orang merasa, wih kok jadi gak enak. Tetapi biarlah ada kita, istilahnya ada apa ya. Kalau bahasanya itu ada radiasi ilahi istilahnya gitu kan. Wah enak nih dekat Pak Wardana nih, saya merasa sejarah gitu kan. Dekat Pak Pasatis, sepertinya kok suasananya enak. Firman apa istilahnya tuh, auranya gitu, atmosfernya enak, saya percaya. Tapi memang saya lihat lah di sini kan, Batam tuh memiliki satu yang pertumbuhan, progres yang baik gitu kan. Dari awal kan apa istilahnya, Komsel ya pada saat itu ya, yang masih di gedung GMKI apa ya. Tapi puji Tuhan loh, saya rasakan, saya ngomong dengan teman-teman yang ada di persekutuan di FLC. Itu semua bagaimana setiap kita, terlebih pemimpin, concern gak dengan jiwa-jiwa? Kalau tidak ada concern yang dia berikan terhadap jiwa-jiwa, itu mustahil, ya kan, jiwa-jiwa itu betah. Boro-boro betah, datang pun gak mau gitu kan. Tapi kalau setiap Bapak Ibu memiliki kerinduan atas jiwa-jiwa, saya yakin magnet ini akan kuat. Magnetnya kuat di tempat ini sehingga orang-orang akan datang gitu kan. Betul, terkadang Tuhan tuh izinkan setiap kita mengalami, kok saya datang dengan orang-orang yang bermasalah. Seperti cerita Daud pada saat di Gua Adulam. Itu cerita sebenarnya gak enak gitu kan. Cerita di Gua Adulam itu kan cerita yang orang-orang bermasalah semua ya kan. Tapi Tuhan izinkan itu semua. Saya percaya di tempat ini pemulihan demi pemulihan akan terjadi. Karena Bapak Ibu memiliki hati yang benar-benar peduli kepada jiwa-jiwa. Concern kepada jiwa-jiwa. Dan pada saatnya akan menuai. Dan itulah yang menjadi kerinduan kita semua. Terima kasih. Biarlah kiranya Tuhan terus berkarya di tempat ini. Mari kita tutupan, kita berdoa, kita tutup kepala. Saya undang worship leader dan singer untuk maju ke depan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan.
firman-Mu ini ya Tuhan. Kami bersepakat ya Tuhan. Kami bersepakat dan kami mau menjadi orang-orang benar-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan kami melewati proses demi proses sebagaimana Tuhan izinkan ya Tuhan. Dan sebagaimana Tuhan telah memberikan ya Tuhan janji firman-Mu pada setiap kami. Kalau kami beroleh kemenangan demi kemenangan, kemuliaan demi kemuliaan pada akhirnya nanti ya Bapa. Memberkati ya Tuhan gereja-Mu di tempat ini ya Tuhan. FLC Batam ya Tuhan, dengan jiwa-jiwa yang akan terus berdatangan bertumbuh di tempat ini ya Bapa. Memberkati ya Tuhan Pak Satis dan Ibu Supina sebagai koordinator di tempat ini yang terus akan membawa setiap jiwa-jiwa dan para pengerja di tempat ini ya Tuhan, para pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan, untuk lebih lagi ya Tuhan, untuk lebih lagi ya Tuhan menjangkau para jiwa-jiwa yang ada di luar sana ya Tuhan. Karena kami tahu ya Tuhan, disinilah tempat ya Tuhan untuk mereka datang untuk menerima Tuhan, mengalami Tuhan di tempat ini ya Bapa. Urapi setiap hamba-hambamu yang ada di tempat ini, bahwa
pewahyuan-pewahyuan yang baru. Hikmat-hikmat Tuhan turun atas hamba-hambamu di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan. Amin. Terima kasih. Puji nama Tuhan, kalau kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, biar kita terus menikmati proses dalam hidup kita. Sampai Tuhan mendapat kita bertumbuh, berakar, berbuah dalam Tuhan. Amin. Terima kasih untuk hamba-Nya yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan pakai lebih luar biasa lagi dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Baiklah, kita akan memberikan persembahan kita sambil mendengarkan pengumuman sebukan. Selamat memberi, Tuhan Yesus pasti memberkati. Di Batam. Inilah Warta Gereja Sepekan. Ibadah Family Cell Wilayah Selatan diadakan setiap hari Kamis. Untuk informasi FC Wilayah Selatan, silakan menghubungi Bapak Sirait. Ibadah Family Cell Wilayah Utara diadakan setiap hari Kamis. Untuk informasi FC Wilayah Utara, silakan menghubungi Bapak Wardana. Ibadah Morning Blessing setiap Senin sampai Sabtu, pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Ibadah Raya setiap hari Minggu, pukul 9 waktu Indonesia Barat, di Kes Bekri Lantai 3, Simpang Kara, Batam Center. Ibadah Sunday School, setiap hari Minggu, pukul 9 waktu Indonesia Barat, di Lantai 2 Kes Bekri. Kami menyambut Bapak Ibu Saudara yang pertama kali beribadah hari ini bersama kami. Selamat datang kami ucapkan. Demikian Warta Sepekan. Tuhan memberkati kita sekalian. Puji nama Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah. Saya undang untuk bangkit berdiri. Diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Diberkatilah orang yang dari Bapa kita di surga dengan Roh Kudus bersama di tempat ini mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang menerima berkat Tuhan sama-sama katakan amin.